tak sengaja temukan batu aneh. Ternyata batu ini bikin semua tergoda, hingga ingin bayar miliaran. Seorang pria Arab Saudi bernama Saleh Al-Musfer Gamdi mengaku menemukan batu yang dibawa tim burung ababil. Batu itu digunakan untuk mengusir pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah ribuan tahun silam. Gamdi menemukan batu ababil tersebut di pegunungan terjadi di perbatasan antara Saudi, Yaman ketika tengah berburu hewan buas. Batu berwarna gelap itu diyakininya sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Batu seberat 131 gram tersebut memiliki gambar burung dan gajah. Sama persis seperti yang dituliskan dalam surat Al-Fil tentang kisah tim gajah dan burung ababil. Dalam surat tersebut diternakan, Allah mengirim burung ababil untuk melemparkan batu sijil kerikil neraka untuk menghancurkan bala tentara yang dipimpin oleh panglima perang Yaman, Abraha, sebelum munculnya Islam untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Surat Al-Fil sendiri secara harfiah berarti gajah, sebab saat itu merupakan tahun gajah. Gamdi mengaku menemukan batu keras hitam kelabu itu di bagian selatan lembah Wadi Jar. Daerah tersebut dulu dikenal sebagai Green Wadi, yakni tempat Abraha dan tentara gajah itu tinggal selama jangka waktu tertentu sebelum menuju Makkah. Setahun setelah saya menemukan batu, saya meminta seorang teman Mesir yang kerabat bekerja di bidang arkeologi. Mereka menghubungi saya dan meminta saya untuk mengirim mereka gambar dari batu itu, kata Gamdi. Diperkirakan oleh para ahli 1442 tahun. Sementara berita penemuan batu bernilai historis tinggi itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Saudi. Gamdi mengungkapkan, setahun kemudian batu tersebut ditawar atau sekitar Rp 1 sama dengan Rp 10.1627 oleh seorang kolektor benda antik, namun ditolaknya. Bahkan dinas pariwisata Saudi memintanya untuk menyerahkan batu itu pun ditolaknya. Setelah serangkaian pesan dan panggilan telepon, mereka mengatakan mereka akan membeli batu untuk, tapi saya menolak untuk menjualnya. Beberapa saat kemudian, Departemen Pariwisata di Al-Baha, Saudi Arabia bagian selatan, meminta saya untuk menyerahkan batu itu, tapi aku tetap menolak, katanya saat itu. Kisah Abraha dimulai akibat dengki dan iri hati. Dia tidak mengakui jika Ka'bah lebih ramai dikunjungi dari tempatnya, Yaman, yang ada bangunan gereja besar. Dia kemudian berinisiatif memindahkan Arab ke Yaman. Abraha dengan pongah mengklaim sanggup menghancurkan Ka'bah dengan mudah. Namun akhirnya tentara gajah miliknya justru porak-poranda akibat serangan burung ababil yang menghujani batu. Itu yang menyebabkan kekalahan dan kehancuran mereka sebelum mereka berhasil menghancurkan Ka'bah di Makkah. Terima kasih atas kunjungnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.